Sejarah ini ya, kuil Muniswara, Kaliaman Kuil. Kuil ini telah wujud dalam bentuk asal, bentuk memang lebih kecil daripada sekarang, sejak tahun 1911 is the origins of this temple as a small shrine there. Lepas tu memang dalam 70-an dan 80-an kuil ini telah dibesarkan sampai kedudukan dia sekarang, ya. Dan sekarang kuil itu menduduki kawasan yang lebih kurang seluas-luasnya macam lebih kurang 5,000 kaki persegi. Masalah mula timbul apabila pemaju di tanah bersebelahan membuat satu pembangunan besar di tanah mereka di sebelah, dan lepas itu nampaknya ada konspirasi dengan DBKL untuk mengambil sebahagian daripada tanah kuil. Dan dengan tujuan itu, dia failkan saman pemula ini, nombor dia 373 tahun 2012, dan meletak Dato' Bandar sebagai defendant. Ini pun nampak macam ada permainan di sini, ada wayang di sini dalam kes ini. Sebab pihak kuil tidak diletak sebagai defendant. Walaupun apa yang diminta dalam kes ini adalah perintah untuk meroboh separuh daripada kuil itu. Dan perintah itu sudah diberi oleh mahkamah. Sebab pihak kuil tidak tahu. They went behind the backs of the temple without the temple knowing it and got a court order. Itu the first part of the story lah. Jadi walaupun yang akan diroboh bukan DBKL dan bukan yang pihak kuil tidak diberitahu, tidak diberi surat kuasa dan sebagainya. Sekarang pihak kuil memang telah memohon untuk masuk sebagai pihak dalam kes ini untuk membatalkan perintah itu. Dalam beberapa mesyuarat di antara DBKL, pihak developer pemaju dan kuil, DBKL bagi gambaran bahawa mereka tidak ada masalah dengan kewujudan kuil. Mereka sudah kata kuil ini memang sudah ada lama dan ada juga permit, itu mengikut affidavit mereka. Tapi baru ini, dan ini yang kita nak umumkan sebab ini adalah satu isu yang serius, pada 29 September, DBKL telah keluarkan satu notis. Notis di bawah Seksyen 72 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Seksyen 72 of the Streets, Buildings and Drainage Act 1974. Tujuan notis ini di bawah Seksyen 72 adalah memberi tempoh satu bulan untuk kuil itu dikosongkan. Kalau tidak, DBKL akan datang lepas satu bulan notis itu, tempoh satu bulan notis untuk merobohkan kuil itu. It's a very serious thing to demolish a place of worship that has been functioning there, known to society there for almost 101 years and functioning in a established, developed fashion for the last 40 to 50 years. Ini yang kita kata satu tindakan yang menindas, yang zalim, yang melanggar semua prinsip hak asasi dan keperimanusiaan. Dan kita mendesak di sini notis itu ditarik balik dengan serta-merta, dan tindakan seterusnya kita akan buat satu laporan polis pada hari Jumaat. Waktu dan tempat akan diumumkan nanti, dan minggu depan kita akan buat satu bantahan besar di tempat di Bikia, ya, supaya dengan tujuan tindakan ini mesti dihentikan serta-merta.